Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semuanya dengan saya, tentunya di channel saya Heri Susanto. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi terkait datangnya pihak kepolisian ya, dalam hal ini dari Polsek Jalan Cagak, Polres Subang, juga ada bantuan dari Polda Jabar ya, juga hadir, dan juga dari tim Lapor Mabes Polri juga hadir. Pada saat ini semua hadir, dalam arti pihak keluarga korban semua dihadirkan, para saksi-saksi. Juga pada hari ini itu banyak masyarakat di sekitar TKP ya, teman-teman semuanya, yang memang pengen melihat olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian, olah TKP lanjutan maksudnya, yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada sore hari ini. Dan disampaikan juga pada hari ini bahwa dari tim Polda Jabar itu menurunkan tim K9 ya teman-teman, yaitu anjing pelacaknya, untuk diturunkan ke TKP. Dan pada hari ini setelah anjing pelacak diturunkan, anjing pelacak ini memang menemukan sebuah bukti baru ya, seperti yang teman-teman lihat bahwa telah ditemukan sepatu berwarna putih ya, yang ditemukan dengan menggunakan anjing pelacak ini. Dan sepatu ini sudah dibawa keluar oleh pihak kepolisian untuk diciumkan kepada anjing pelacak. Dan juga tadi terlihat memang ada beberapa orang ya, yang mungkin dihadirkan untuk diendus juga oleh anjing pelacak ini, untuk dapat memastikan sebenarnya siapa sih yang memang sudah ditemukan oleh anjing pelacak ini. Dan pasti juga teman-teman semuanya berpikir, kenapa dari pihak kepolisian tidak dari awal menurunkan K9 ini untuk dapat lebih memastikan jejak daripada pelaku pembunuhan yang terjadi di Jalan Cagak ini. Dan saya rasa memang hari ini, semua kita tahu bahwa hari ini kalau tidak salah itu hari yang ke-12 ya, teman-teman semuanya. Jadi pada hari ini dari pihak kepolisian masih melakukan olah TKP lanjutan ya. Dan kita juga semoga berharap dengan banyaknya barang bukti yang ditemukan, termasuk hari ini sepatu berwarna putih ini ya, dapat lebih memberikan kepastian ya, sebenarnya siapa yang melakukan pembunuhan terhadap seorang ibu dan anak ini. Dan seperti apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian, bahwa sebenarnya pihak kepolisian mengindikasi ya, dari apa yang didapat di lapangan itu, dan mungkin juga dari hasil Puslapfor Mabes Polri ya, dari sidik jari dan semuanya, mungkin ada indikasi yang memang melakukan pembunuhan ini adalah orang terdekat daripada korban, teman-teman semuanya. Tetapi kan kita ketahui bahwa memang banyak sekali ya, orang terdekat itu bisa siapa saja. Dan semoga dengan dilakukannya olah TKP lanjutan ini, yang semua dikumpulkan itu hari ini, polisi dapat lebih menguatkan ya, dapat lebih memiliki bukti yang otentik, yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan semoga saksi-saksi yang memang
kalau tidak salah sekitar ada 25 saksi dapat lebih menguatkan ya untuk bagaimana polisi bisa menjerat pelaku terkait kasus pembunuhan yang terjadi di Jalan Cagak ini, teman-teman semuanya. Karena memang menurut saya ya, hari ini memang kan kita juga tahu bahwa hari ini itu merupakan hari yang ke-12 ya, teman-teman semuanya. Kita semuanya publik juga sudah tidak sabar pengen segera untuk mengetahui siapa pelaku yang melakukan pembunuhan ini. Karena memang kita semua tahu bahwa memang ini dalam waktu sekarang ini waktu yang cukup sangat lama ya teman-teman semuanya. Sampai 12 hari dan polisi belum bisa mengungkap siapa di balik semua ini. Tetapi kita semua berharap polisi dapat segera mengungkap kasus ini sehingga seperti apa yang disampaikan di berbagai macam media ya, bahwa ini bukan merupakan sebuah titik terang ya teman-teman. Jadi kita sudah sangat mengharapkan bukan sebuah titik lagi. Jadi besok atau mungkin lusa, jadi titiknya ini memang sudah menjadi sebuah terang benderang ya. Bisa dikatakan titiknya ini lampunya itu sudah menjadi lampu Philip teman-teman semuanya, yang memang lampunya ini sangat terang benderang. Nah, teman-teman semuanya, pada hari ini juga Pak Yosep dan Ibu Mimin juga hadir bersama kuasa hukumnya, dan tadi juga saya sempat bertanya terkait apa yang ada di pikiran teman-teman semuanya, tujuannya sebenarnya kenapa sih Pak Yosep dan Bu Mimin ini harus didampingi oleh kuasa hukum atau pengacara. Dan tadi juga saya sempat melontarkan sebuah pertanyaan dan memang sudah dijelaskan oleh tim kuasa hukumnya terkait maksud dan tujuan Pak Yosep dan Ibu Mimin itu didampingi oleh tim kuasa hukumnya untuk dapat memberikan keterangan kepada awak media terutama dan juga kepada pihak kepolisian teman-teman semuanya. Semoga informasi yang diberikan ini juga dapat menjelaskan kepada teman-teman semuanya bahwa dalam hal ini memang kita harus selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah ya teman-teman semuanya. Tetapi kita juga yakin dan kita juga berharap semoga polisi sekali lagi segera untuk dapat membuktikan dan memberikan informasi kepada kita semua dengan bukti-bukti dan saksi yang dimiliki oleh pihak kepolisian agar kita semuanya lebih lega kalau seandainya pihak kepolisian ya segera bisa mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Jalan Cagak ini. Teman-teman semuanya, saya yakin pihak kepolisian juga dengan profesionalisme yang dimiliki oleh pihak kepolisian apa namanya serius dalam menangani kasus ini. Karena kejadian pembunuhan yang terjadi di Jalan Cagak ini secara tidak langsung juga menunjukkan sebuah profesionalisme dan keseriusan pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya untuk dapat segera mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Jalan Cagak ini.
Oke teman-teman semuanya, itulah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Dan sekali lagi, apa yang didapat, barang bukti yang didapat pada hari ini terkait sepatu, kita berharap mungkin besok atau lusa polisi sekali lagi dapat segera mengungkap pelaku pembunuhan ini. Demikian, semoga informasi yang saya berikan kepada teman-teman semuanya setidaknya dapat membuat teman-teman semuanya sedikit lebih lega, dan semoga sesuai dengan apa yang diharapkan teman-teman, pihak kepolisian itu menurunkan anjing pelacak. Nah, pada hari ini pihak kepolisian sudah menerjunkan anjing pelacak dan semua timnya. Semoga, kita berharap sekali lagi pihak kepolisian segera dapat mengungkap kasus ini dan memberitahukan kepada kita pelaku yang melakukan pembunuhan ini. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.